Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Ghazali dan ahli kumpulan yang lain iaitu Mazumi bin Muhtar, Muhammad Azamuddin bin Muhammad Noh dan Muhammad Faiz Ishad bin Jamil daripada Grup 1 Seksyen 5 ingin membentangkan laporan projek bagi subjek lukisan keterutaan. Objektif bagi projek kajian ini ialah untuk mengimplikasikan silibus yang kami pelajari dalam lukisan keterutaan dalam mereka bentuk rumah kami sendiri mengikut format rumah yang sebenarnya. Selain itu, projek ini untuk menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai bentuk dan ciri-ciri rumah yang akan dihasilkan. Akhir sekali, laporan ini menyenaraikan bahan binaan yang akan digunakan semasa proses pembinaan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Muhammad Noh. Nombor matrik saya ialah AA212364. Seterusnya ialah ciri-ciri rumah. Seperti yang kita ketahui, setiap rumah yang dihasilkan semestinya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, di mana ciri-cirinya akan menunjukkan keistimewaan rumah yang dihasilkan. Oleh itu, kami akan menyatakan di dalam bahagian ini secara umum maupun secara terperinci bagi setiap ciri-ciri bilik serta bahan dan perabot yang akan kami gunakan. Ciri-ciri umum keseluruhan. Secara keseluruhannya, rumah bangunan yang telah kami bina sudah semestinya mempunyai bentuk yang tersendiri di mana ciri-ciri rumah ini adalah seperti yang berikut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz. Hari ini saya akan membentangkan mengenai binaan rumah kami. Yang pertama ialah sudah lantai. Lantai pertama yang kami pakai ialah cubin porselin yang diperbuat daripada tanah liat, pasir dan air serta datang dalam pelbagai warna, reka bentuk dan permukaan. Simen ini mempunyai kelebihan seperti tahan lama serta memiliki daya tahan yang lebih baik dan mudah dibersihkan dan diselenggara. Di samping, jubin ini popular dan diletakkan sebagai lantai bilik mandi. Seterusnya adalah jubin kayu. Jubin ini diperbuat daripada papan lapis, kayu asli serta kayu duan. Terdapat juga yang diperbuat daripada ceramik atau porselin yang menyerupai kayu dan menjadi pilihan untuk hiasan luaran dan dalaman termasuk dalam bilik dengan tahap kelembapan yang tinggi kerana kais terhadap air dan kotoran serta tahan lama. Oleh sebab itu, kumpulan kami memilih jubin kayu untuk diletakkan di dalam ruangan bilik. Seterusnya adalah jubin seramik. Jubin ini merupakan satu pilihan yang popular pada masa ini. Kebiasaannya jubin ini dipasang di dalam bilik seperti ruang tamu dan juga bilik tidur serta sesuai dipasang pada jubin dinding kerana ianya lebih ringan dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk glaze atau unglaze di samping harganya yang murah. Disebabkan itu, kumpulan kami telah memilih jubin seramik untuk diletakkan sebagai lantai bahagian ruang tamu, ruang makan dan juga dinding ruang dapur rumah kami. Seterusnya adalah shilling rumah. Shilling kami pilih adalah Gibson, iaitu sejenis shilling yang sangat popular untuk bahagian dalam makanan. Hal ini kerana kerja pemasangannya yang mudah dan mempercepatkan proses kerja. Shilling ini juga mempunyai bagai motif yang semestinya memberi nilai tambahan kepada ruang kediaman dan memberikan sentuhan kepada rumah. Disebabkan itu, kumpulan kami telah memilih shilling Gibson untuk diaplikasikan pada ruang kediaman projek kami. Seterusnya adalah atap. Atap dinding yang merupakan jenis atap yang terbuat daripada tanah liat nipis yang sesuai digunakan pada berdasarkan cuaca di Malaysia yang ada kalanya mengalami cuaca panas yang melampau atau dikenali musim kemarau serta mempunyai juga musim hujan atau dipanggil musim kujuh. Bumbung ini sangat sesuai digunakan kerana mempunyai ciri-ciri yang tidak menyerap haba dari sinaran matahari dan menyebabkan ruangan dalaman rumah kekal pada suhu normal dan tidak terlalu panas.
Di samping itu, bentuknya yang sistematik membolehkan air hujan mengalir seperti terdapatnya saluran pipe di atasnya. Atap genting tanda ini lebih sesuai jika dibandingkan dengan atap lain yang berisiko untuk mengalami kerosakan seperti berkarat, bocor dan sebagainya. Terakhir sekali adalah cermin tingkap. Untuk penggunaan cermin di rumah kami, kami telah memilih penggunaan cermin yang ditutupi dengan tinted dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan memberi keselesaan kepada pengguna di mana cermin tinted memiliki penglihatan satu hari di mana orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam rumah. Hal ini dapat menjaga privasi keluarga, lebih-lebih lagi yang mempunyai anak perempuan kerana semestinya mereka tidak ingin diperhatikan. Selain itu, cermin tinted dapat mengurangkan haba yang masuk ke dalam rumah sekaligus mengekalkan suhu dalam ruangan. So, untuk bahan binaan, saya menggunakan bata, iaitu bata merah yang diperbuat daripada pasir dan tanah liat yang dibakar untuk menjadi untuk membuatkannya lebih tahan lama. So, ialah bata merah. Bata merah juga dapat membuatkan rumah menjadi lebih sejuk berbanding faktor yang lain. So, yang kedua saya menggunakan simen yang dinamakan Portland, simen Portland yang dapat mengeras dengan cepat. So, simen ini digunakan untuk kerja-kerja yang memerlukan kesegaran seperti kerja-kerja dalam keadaan sejuk atau tempat yang berair, di samping komposisi simen yang mempunyai zarah yang lebih halus yang membantunya untuk mengeras dengan lebih cepat. Apabila mencapai kekuatannya selepas tu beberapa hari, manakala kekuatan simen ini capai seawat 4 hari. So, keistimewaan kegunaan simen jenis ini ialah acuan konkrit yang dapat dibuka dengan cepat dan struktur yang dibina daripada simen ini boleh dibebankan lebih awal untuk pembinaan struktur lain. So, untuk bahan kegunaan yang ketiga adalah besi. Besi yang dipilih adalah untuk membuat curucuk selagi asas rumah ialah keluli yang padat. So, keluli ini tidak terlalu berat dan sangat kukuh. So, bahagian curucuknya yang akan menyokong rumah ini, kerana jika curucuk tidak kukuh, maka dinding yang dibina akan mudah retak dan akan roboh. So, yang keempat adalah tingkap. Kami telah memilih penggunaan cermin yang ditutupi dengan tinted. So, tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan memberi keselesaan kepada pengguna di mana cermin tinted mempunyai perlihatan satu hala di mana orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam cermin rumah. Selain itu, dia dapat menjaga privasi keluarga yang lebih-lebih lagi yang mempunyai anak perempuan kerana semestinya mereka tidak ingin diperhatikan. So, yang kelima adalah kita menggunakan cat, iaitu cat jenis Nippon Paint yang semestinya ramai orang tahu tentang jenama cat ini. So, cat ini mempunyai kualiti yang tinggi serta tahan lama dibandingkan dengan cat lain yang rata-ratanya apabila dipakai warnanya akan luntur tidak sampai 6 bulan penggunaannya. Di samping itu, cat ini mempunyai pelbagai jenis warna yang menarik. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah lukisan kejuruteraan merupakan satu objek grafik yang digunakan dalam mereka bentuk sesuatu bangunan. So, untuk dapatkan lukisan yang terperinci, penggunaan AutoCAD merupakan alternatif yang pantas dalam memperincikan sesuatu bentuk struktur bangunan. Selain itu, semua lukisan di atas telah kami aplikasikan dalam laporan ini di mana ianya berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari berdasarkan tunjuk ajar pencerah kami untuk melaksanakan projek ini.